Pasca terbakarnya 8 rumah di Sleman, Yogyakarta, suasana warga Dusun Mejing, Kecamatan Gamping tetap normal. Warga tak terpengaruh dengan kejadian yang merusak 3 rumah di dusun tersebut. Meski demikian, warga tetap waspada dan akan meningkatkan pengamanan lingkungan di wilayahnya. Sementara salah satu korban yang rumahnya terbakar berharap polisi segera mengungkap motif yang diduga disengaja tersebut. Saya berharap polisi mampu mengungkap kasus ini karena ada di beberapa tempat dan menurut hemat saya bukan kasus yang sulit. Minggu siang, 8 rumah di 2 kecamatan Gamping dan Godean hangus terbakar. Petugas telah mengolah tempat kejadian kebakaran dan mengambil sampel barang yang terbakar guna penyelidikan lebih lanjut.